Kawan muda, apakah kamu sudah memilih profesi yang akan kamu tekuni? Hati-hati ya, karena ada banyak profesi dan pekerjaan yang diramalkan hilang di masa datang. Kemajuan teknologi menjadi penyebabnya, kawan muda. Banyak hal kini dapat dilakukan langsung dengan menggunakan teknologi. Profesi-profesi yang sebelumnya menjadi perantara menjadi terdampak, berkurang atau bahkan sudah tidak diperlukan lagi di masa depan. Menurut laporan World Economic Forum, mekanisasi dan robot akan menghilangkan jutaan pekerjaan. Ngeri ya, kawan muda? Hasil survei juga memperlihatkan 43,2% perusahaan akan mengurangi karyawannya karena penetrasi teknologi pada beberapa tahun mendatang. Hal ini pasti berdampak di tanah air, terutama pada 153 juta penduduk usia kerja di Indonesia. Nah, untuk kaum muda yang sedang menyiapkan masa depan, yuk kita bahas profesi apa saja yang terancam hilang. Kamu yang sudah bekerja juga masih bisa loh banting setir. Bekerja di bank, saat ini mungkin masih menjadi idaman kawan muda. Namun, kehadiran ATM sudah membuat sebagian transaksi dapat dilakukan tanpa perlu datang langsung ke bank. Kini, teknologi membuat transaksi perbankan dapat kawan muda lakukan menggunakan gadget. Mulai dari membuat rekening, transfer dana, hingga pembayaran dan pengajuan kredit. Hanya tinggal memencet beberapa tombol, transaksi kamu selesai. Lebih efisien dan aman. Akibatnya, banyak pekerjaan di perbankan terancam hilang. Misalnya, teller serta marketing produk perbankan. Pekerja marketing memang sangat terancam tergerus teknologi. Telemarketer yang sekarang masih sering mengirimkan pesan atau email penawaran, perannya akan tergantikan teknologi digital. Hilangnya kebutuhan telemarketer akan terjadi pada berbagai jenis industri. Mulai dari agen perbankan, agen pariwisata, hingga agen asuransi. Tenaga operator telepon pada berbagai bidang industri juga sudah makin berkurang, digantikan suara robot yang menerima telepon dari pelanggan. Wall Street Journal melaporkan penggunaan AI bot atau robot dengan kecerdasan buatan oleh sebuah perusahaan. AI bot mampu menangani 11.400 panggilan dalam sehari yang tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia. Kasir atau resepsionis adalah pekerjaan-pekerjaan lain yang diramalkan akan hilang. Teknologi self-check-in dan check-out bisa membuat peran kasir serta resepsionis tidak lagi sebesar dulu. Jika mau staycation di hotel misalnya, kawan muda bisa self-check-in, memilih kamar, fasilitas serta membayar melalui gadget, tanpa perlu melalui resepsionis di hotel. Begitupun saat kawan muda belanja di supermarket. Self-checkout belanjaan kamu diikuti pembayaran menggunakan mobile banking, QRIS atau dompet digital, kasir pun tidak diperlukan. Seperti halnya kasir untuk jalan tol atau parkir yang kini sudah nyaris tidak terlihat lagi. Pekerjaan di pabrik juga terancam oleh keberadaan teknologi. Mekanisasi dan tenaga mesin dapat menggantikan pekerjaan manusia, berkali-kali lebih cepat dengan tingkat kesalahan yang nyaris nol. Banyak pabrik akhirnya mengurangi pekerja manusia dan bergantung pada alat yang lebih efisien dan rendah biaya. Wah, banyak juga ya pekerjaan yang bisa hilang di masa datang. Makin canggihnya teknologi, apakah mungkin lebih baik kita memilih pekerjaan di bidang teknologi ya kawan muda? Ternyata belum tentu juga kawan muda. Karena kecerdasan buatan, AI,
justru menyingkirkan beberapa pekerjaan di bidang teknologi. Misalnya, programming pemula, analis data, serta web development. Jadi, tidak semua pekerjaan berbasis teknologi akan bertahan kalau muda. Kamu harus pandai-pandai melihat prospek pekerjaan, serta mengasah skill yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan. Kalau kawan muda ingin tahu pekerjaan apa yang bertahan dan justru muncul dengan keberadaan teknologi, stay terus ya, karena nanti kami akan bahas untuk kamu.